Oke, jumpa kembali dengan kami. Kami mendapatkan sebuah kipas angin bermerek Cosmos seperti ini. Kita akan mencoba memperbaiki pada kipas Cosmos ini untuk rekan-rekan yang ingin mencoba memperbaiki yang mereknya sama atau sejenis Cosmos atau Miyako. Oke, seperti ini ya, kita berikan power pada kipas ini untuk kipas ini kita coba hidupkan. Sepertinya tidak mau menyala pada kipasnya. Oke, untuk rekan-rekan nanti kita coba untuk memperbaiki untuk kipas Cosmos. Selamat menyaksikan untuk rekan-rekan, kita coba membuka. Untuk rekan-rekan yang ingin memperbaiki kipas, kalau mati total ya,
bisa dicek di bagian BIOS ini. Biasanya BIOSnya terjepit di antara plastik. Kita coba untuk mengganti untuk BIOS. Jangan sekali-sekali kita liwatkan ya, karena sangat berisiko. BIOS ini murah sekali, bisa dibeli di toko spare part alat-alat elektronik. Oke, kita semprotkan dulu untuk kipasnya, untuk debu-debunya biar bersih. Untuk BIOS berada di sini ya, bisa dilihat ini dia BIOSnya. Biasanya berwarna hitam atau berwarna putih. Untuk BIOSnya dan untuk nilai pengukur suhunya ya, biasanya 135 derajat. Rekan-rekan bisa menyamakan pada bagian BIOS. Sebetulnya sangat mudah ya untuk rekan-rekan, tidak perlu dibawa ke bengkel ya. Kita dapat mengganti langsung. Seandainya mati total, tidak ada degangan, tidak mendengung ya, seperti ini ya, bisa dicek di bagian BIOSnya. Pada multitester tidak ada hambatan. Oke, kita dapat mengganti seperti ini untuk BIOS. BIOS ini 135 derajat ya. Nanti kalau terjadi panas overhead lagi, biasanya akan putus ya, putus kembali. Dan aman sekali untuk BIOSnya, apa kipasnya, tidak akan terbakar untuk kipas, karena nanti diprotek seandainya suhunya melebihi 135 derajat. Untuk rekan-rekan jangan sekali-kali di jumper atau di sambungan dengan kabel, atau BIOSnya ditaruh di luar, nanti dia tidak mendetek suhu di bagian spool. Oke, kita akan mencoba mengganti untuk BIOS. Oke, kita lanjutkan untuk rekan-rekan videonya. Thank you.
Oke, setelah kita rapikan semua, kita mencoba seperti ini. Untuk kipasnya sudah mau menyala dan sangat mudah sekali ya untuk rekan-rekan. Caranya perbaiki kipas yang mati total, tidak ada dengungan atau tidak mendengung seperti ini. Oh iya, untuk rekan-rekan yang baru mampir ya, bisa klik subscribe atau klik lonceng biar channel kami dapat berkembang dan memberikan trik-trik lain. Oh iya, jangan lupa untuk share dan tonton terus ya videonya. Oke, terima kasih ya untuk rekan-rekan yang sudah melihat video kami. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I know you told you I really asked to be brought into this place.